Siapa di sini yang beli es dawet cuman satu uangnya 100.000? Stop ya. Gak usah ulangi lagi. Sering banget nih kedapatan pembeli dawet beli es dawet satu atau dua uangnya 100.000. Syukur-syukur kalau dua ya masih lumayan. Ini cuman satu, guys. Nanti aku bilang, "Pak, Bu, Abang, Dek, enggak ada uang kecil, boleh enggak uang pas dikasih?" "Oh, enggak ada, Kak." "Udah, aku juga nyari-nyari nih uang kecil ya." Tahu-taunya, mungkin dia kelamaan nunggu kali ya, baru dia dikeluarin uang kecilnya. Minta tolong banget ya, guys, kalau misalnya kamu mau nukar uang, jangan di sini, di tempat lain yang usahanya besar. Aku jualannya jualan kecil-kecilan, penghasilannya juga sehari nggak seberapa. Aku nggak ada uang kecil untuk nukar uang. Padahal kamu punya loh uang kecil. Kalau misalnya beli es dawet satu, malah ngasih uang 100.000. Kalau misalnya ada, aku kasih, nggak masalah. Aku kasih, guys. Aku juga dari rumah selalu nyediain uang kecil ya. Kadang aku bawa banyak uang kecilnya, karena yang beli kadang cuma satu 100.000, 50.000. Untung-untung belinya 5, uangnya 100.000, yang nggak masalah. Ini cuma beli satu loh. Tolong ya, guys, jangan kayak gitu. Kalau memang ada uang kecil, ya uang kecil dikasih, jangan uang besar.